Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una Wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alhum multabisan 'alaina fanadhil. 'Alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumiz zalimin. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله syukurlah kita kepada Allah SWT yang Allah masih memanjakan umur kita dan masih memberi peluang kesihatan kepada kita lagi. Alhamdulillah, sekarang kita berada dalam bulan Safar dah. Dan bulan Muharram dah pun lepas gitu. Dan mungkin malam ni empat apa dah. Nah. Tak silap hari Jumaat ke satu, nah. Jumaat satu Ahad Senin, mungkin empat dah hari ni. Dan bulan Safar. Malam ni giliran hadis. Hadis kita duduk dalam bab Al-amri bil muhafazati 'ala sunnati wa adabiha. Bab suruh kita jaga-jaga dengan sunnah Nabi dan adat-adat dia. Suruh kita berakti. Bab dalam memberakti, perintah kita memberakti dengan sunnah Nabi dan juga adabnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita lepas banyak hadis dah dalam bab ni. Malam ni bab yang hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin fa qala ya ayyuhan nas إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه. Hadis ini hadis sahih Bukhari Muslim berkenaan dengan Nabi menggema menyuruh kita memberakti dengan sunnah, peduli dengan sunnah, so kita jaga-jaga dengan sunnah dan adab dia. Hadis yang ke-10 ni daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dianya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun bui ucap peh. Bangun bui ucap peh dengan katanya, ya ayyuhan nas, hei manusia, innakum mahsyuruna ila Allah taala, kamu akan dihimpun di pada mahsyar sana esok nun dalam keadaan khufatan uratan ghurla, dalam keadaan tak ada berkasut, tak ada berselipar, dan uratan tak ada berpakaian mana telanjang, ghurlan mana tidak berjawi. Nah, kulit orang kerak tu kelik mari semula. Dan Nabi bacalah ayat Quran, kama badakna awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kejadian Allah Ta'ala buat mula-mula kamu, dia Allah Ta'ala wujadi semula pula, hidup semula, bangkit semula. Wa'dan alaina, itu satu janji, inna kunna fa'ilin, sekunya kami Allah Ta'ala akan laksana, akan buat apa janji Allah SWT. Maka Nabi kata, ala wa inna awwalal khalaiqi, ketahuilah mula-mula yang awal sekali dipakai pakaian hari kiamat esok, kerana manusia kita dibangkit dengan tak ada berkaki air, nah, tak ada kasut, tak ada selipar, dan tak ada pakaian, dan dengan tak ada jawi. Mula-mula orang diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu dia didatang, dibawa datangkan beberapa orang laki-laki daripada umatku. Maka diambilkan dia. Maka Nabi kata, ya Rabbi ashabi, hei tuheku, itu umatku. Ashabi, sahabatku. Fayuqalu innaka la tadriman ma ahdathu ba'daka. Bahawa Nabi kata ashabi, mana umat Nabi Muhammad lah. Nah, sahabatku, umat aku, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, kamu tak tahu umatmu tu ada rekoh gapo dia, ada rekoh gapo dia setelah kamu wafat. Lalu tu fa'akulu, katalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana berkatanya al-abdus salih. Nah, seperti juga Nabi Isa alaihissalam, wa kuntu alaihim syahidam madumtu fihim, aku adalah menjadi saksi selama mana aku berada dengan mereka. Nabi Isa juga kata lagu ning, Nabi kita juga kata lagu ning. Lalu tu dikatakan lagi, kata pula umat kamu tu duduk dalam keadaan murtad sejak daripada kamu meninggalkan mereka. Itu makna sepitah lalu hadis yang ke-10, hadis berkenaan dengan kita jaga-jaga dan berakti dengan sunnah dan adab dia. Kata Syekh Oman Usaimin, qala al-muallifu rahimahullah, kata muallif iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fima naqalahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ni yang dibawa, yang dicerita oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kita bangun lalu berkhutbah, bangun bui ucap pe bui khutbah. Biasanya Nabi kita ni khutbah ucap pe dia tu, khutbah Nabi dua pesan. Nabi duk ucap, Nabi duk bui perasai kepada sahabat. Khutbah atau khutbah ucap pe tu terbagi pada dua. Pertama dia panggil al-khutabu ar-ratibah. Yang kedua dia panggil al-khutabul aridah. Khutabul ratibah ni
khutbah yang biasa duk sama-sama seperti khutbah jemaah, khutbah raya, khutbah maya istisqa, khutbah maya gerhana bulan, gerhana matahari, apa yang khutbah ni khutbah ratibah. Nah, semaya jemaah, semaya raya tu khutbah ratibah. Ada amalan tertentu dah. Bila raya berkhutbah, bila semaya raya, bila berlaku gerhana bulan, gerhana matahari, Nabi semaya, Nabi khutbah. Ini yang panggil khutbah ratibah. Yang kedua, khutbah aridah. Khutbah aridah ni ikut duk bila-bila masa ikut. Ada hik gapo nama Nabi nak kecek, Nabi kecek. Ada gapo nama hik Nabi nak wi ucapkan, Nabi bangun wi ucapkan. Lagu tu panggil khutbah aridah. Nah, ada bu khutbah yang jadi kebiasaan dah dengan amalan semaya jemaah, semaya gerhana, semaya apa ni istisqa minta ujian, hak tu dia panggil ratibah. Nah, hak ning-ning, hak Nabi ucapkan ini ucapkan ataupun khutbah perasai, hak panggil hak aridah. Hak Nabi dia dalam hadis ni. Nah, dalam hadis ni. Jadi Nabi ada cerita kata dalam hadis ni, ada seorang laki-laki Nabi hatagi kutip zakat. Amin lah orang ni ni. Sahabat seorang ni ni gi kutip zakat. Sebab nak boleh Nabi kata ataupun jadi hadis ni ni. Sababul wurud hadis ni ni. Nabi hatta seorang laki-laki sebagai amil untuk kutiknya zakat. Dia pergi kutik-kutik zakat. Tiba-tiba dia klik mari ke Madinah. Ada orang klik utar. Zakat utar tu utar lah. Nah, bawa dia wakil utar tu, dia kata hazihi lakum, utar hak ni hak bagi kamu, wahazihi uhdi tu ilayya, dan hak sekon ni hak ni orang hadiah kepada aku. Wakil dia nainam wakil tuatan amil hak Nabi dikutip zakat. Bawa dia klik mari, dia kata hak ni hak kamu, mana hak Islam, hak orang Islam ramai-ramai, hak Baitul Mal. Hak ni hak saya, ya tak orang wis saya. Fa khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun bangun ucap wi khutbah. Ucap perasai. Sepos syarah gitulah kita kata dak. Bukan khutbah semayang jemaah, khutbah apa tak, tapi main khutbah jugalah. Ucapan tu, ucapan hak ni khutbah ni khutbah aridah. Dengan sebab ada hik lagu ni, seorang-orang yang ambil harta zakat yang Nabi hantar dia sebagai amil, klik mari dia tahu hak ni hak kamu, hak ni hak saya, orang buis saya. Lalu tu Nabi pun naiklah mimbawi ucapkan. Wa qala ma balu ahadikum nasta'miluhu 'ala al-'amali fayarji'u wa yaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya li. Apo kamu ni? Apo salah seorang kamu ni yang kami ya Nabi ni suruh dia menjadi amil di atas satu khijau, iaitu kutip zakat. Klik mari dia kata ni hakmu, hak ni hak aku, orang yang hadiah kat aku. Maka Nabi kata, kalaulah dia duduk di rumah, orang jadi amil saat ni tu, kan Nabi tadi tidak tentang jadi amil dia tu,
Kalian duduk di rumah, rumah dia, rumah ayah dia, rumah mak dia, cuba nanti tengok ada orang nak hadiah week dia ke tak. Ni sebab Nabi tentang dia jadi amil pergi kutip zakat, ada orang week dia. Kalian duduk di rumah, orang nak week tak? Jadi orang winning sebab dia jadi tuan hak Nabi. Nah, amil tu ada suku dah amil tu. Bila Nabi ambil mari ada lagi hak amilnya. Wal amilina 'alaiha tu dalam innamas sadaqat lil fuqara wal masakin tu. Nah, wal amilina 'alaiha tu ada lah amil tu. Lalu tu Nabi kata kali duduk rumah. Eh, duduk rumah dia. Cuba tengok ada orang nak hadiah ke dia ke tak. Orang nak wik tak bagi ke dia. Maknanya hak dia pergi tu orang wik dengan sebab dia jadi amil wakil hak Nabi. Yes. Mudah kata Nabi tak setujulah dengan dia klik buat lagu tu tu. Hak ni hak kamu, hak ni hak saya. Orang wik saya. Tapi bui tu naik tanah kan dia jadi amil. Kalau dia tak jadi amil duduk rumah dia orang nak wik kedak. Hak tu Nabi kata lagu tu tu. Nah. Wa sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lah dia duduk rumah lam yuhda li hadzal amil. Kalau dia duduk rumah tak ada orang wik dia. Tapi dia pergi ambil zakat kerana Nabi tu perintah tentang latih dia nah menjadi amil. Pahala with dia tu bukan with dia kerana dia tu dak, with ke dia tu kerana jadi amil. With ke dia pensuan tua dia tu kerana jadi amil. Kalulah orang nak with dia kerana dia. Nah, tak ada kerana sebab jadi amil. Nasihaya orang buat giwi ke rumah dia. Berarti barang ni ni orang with dia. Kerana ginai nam amil. Adih ni. We kita tahu juga ha berkenaan dengan rishwah. Kata Syekh Muhammad Al-Saimin, orang we dia termasuk jadi rishwah. Dan rishwah adalah perkara yang diharamkan oleh agama Islam kita. Nah, tak boleh nak ambil, nak makan rishwah. War rishwatu mal'unun. Rishwah tu adalah dilaknat orang muju ambil dan orang muju bui. Kecuali orang muju bui tu tak berdosa nairub hak rishwah. Tapi orang mujubui tu tak berdosa. Lagu mana? Kata Syekh Muhammad Al-Saimin, dia kata kanu, illa iza kanal akhidhu yamna'u haqqan nas illa birishwah. Kecuali orang yang mujubi rishwah tu dia jadi calon hati ke jadi apa sekara, dia tidak wui siti hak orang. Hak orang benar-benar. Bila nak wui, dia nak wui kepada orang, kecuali orang tu wui duit dia atau wui barik dia. Misalnya benar ni hak kita, tapi dia tak wui. Dia tak wui kepada kita. Hak kita, hak kita. Dia tak wui kepada kita.
Bila yang nak we, kena kita we benda dia, we barang, we duit dia, baru dia we kita. Kalau lagu ni, kata Syekh Muhammad Utsaimin, fahina izin takunul la'tu 'alal akhidhi la 'alal mu'ti. Kalau dalam rupa lagu tu, laknat kena di atas orang ambil, tidak kena laknat atas orang bui. Misalnya, saya ada hak sit saya, tapi seorang itu cau nanti ke apa, dia tak wi, dia tak wi kita, dia tak wi saya benda tu, kecuali dengan saya hola benda apa dia ratik wi ke dia, baru dia bui. Kalau dalam rubab lagu ni, orang yang muja bui tu tak berdosa, orang yang ambil tu berdosa. Kita faham tak dirupa yang ni? Eh? Tapi syaratnya, saya nak bui bayar dia bui tu, hak saya lah benda tu tu. Kalau laksana kis, kedi ke, orang ni orang borisut nah, borisut dia. Borisut. Tapi oleh kerana dia menung main suat duit, dia pun wui juga. Wui untuk nak boleh hak dia, sit hak dia sungguh-sungguh. Kalau dia tak wui, kalah dia. Lucu, tak boleh lah sit hak dia ni, baris hak dia tu. Kalau lah orang ni wui, sebagai dia orang wui, tak berdosa kerana nak wui boleh sit hak dia, boleh baris benda hak dia, orang muja ambil tu berdosa, kata Syekh Muhammad Utsaimin. Nah, orang ni biasa jadi naib mufti Saudi. Nah, kata dia jadi rong hak Abdul Aziz bin Baz. Nah, itu kata dia lagu tu. Nah, bakpo dia buat lagu tu untuk nak wi boleh hak dia, barang dia. Kalau dia tak wi, tak boleh barang dia. Kalah dia, sedangkan dia ni benar sungguh ti. Nah, wala sabila ila zalika illa bidaf'i rishwah. Tak ada jalan lain kecuali kena dia, dan yang cara dia bui juga duit sebagai rishwah lah juga. Akara ni lagu ni kata fahuwa ma'zurun, orang ni diuzurkan, orang menjebui tu. Nah, akara ni bab ni ni bukan semua lah, akara ni semacam ni. Kata Syekh Muhammad Utsaimin, orang muja bui korani lagu ni pun nak wi haidai seng sit hak dia nah, atau barang dia benda dia, orang muja bui dia tu tua makzur, diuzurkan, tidak bersalah, tidak berdosa, tapi orang ambil tu berdosa. Nah, orang bui tak berdosa, orang muja ambil tu berdosa. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada royak. Nah, berkenaan dengan rishwah ni dah pun beribu tahun lah. Eh, bukan baru-baru. Nah, bukan beratus tahun dah, beribu tahun. Sampai kalau ni 1400 tahun sejak Nabi kita hijrah. Eh, sampai kalau ni 1400 tahun dah. Dengan sebab tu kewajipannya di atas cau nati ke atas pia ada ada kuasa tu, nah, mestilah ayyakum bihi bil adli. Kenalah dia tunai, dia buat benda tu dengan keadilan, dengan adil. Bukan kata siapa bui, orang tu benih. Siapa hala bayar, benih. Tang-tang dia tu, orang salah. Bukan hak dia, tapi bila dia bui duit, suat duit, benih dia. Kawan tu, hak menam-menam, sungguh tak ada bui duit, tak ada apa. Allah jadi. Haa. Korang ni, bab ni, orang hak sebenar tu, untuk ni boleh hak dia. Kalau dia wui, kata Syekh Muhammad Utsaimin, orang yang muja wui itu tak berdosa, orang yang muja ambil itu yang berdosa. Nah. Begitu juga satu kali, seorang-orang perempuan namanya Barirah. Orang perempuan ni, seorang ni dia minta nak pinjam barang-baranglah. Nah, barang keperluan pakai, alat-alat pakai di rumah. Dia minta nak pinjam. Kemudian dia orang pun pinjamlah ke dia.
We pinjam ke dia benda ni daripada buat daripada Perak. Lalu tu bodi dia pinjam dah. Dia kata barang ni dia tak ada pinjam dia kali. Sedekah dia pinjam. Dia kata barang ni bukan dia tak ada pinjam kali. Mana sepohok jadi hok iyalah. Siapa cerita ni kepada Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya sapalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni. Sedekah dia pinjam tapi dia kata dia tak pinjam sekali. Lalu tu Nabi hukum datang dia sebagai orang curi. Sebab bukan dia sungguti. Lalu tu Nabi perintahnya supaya orang kerak tangi dia. Bukan bagi dia, bagi kawin tu sungguti. Dia pergi pinjam tapi dengan lama-lama dia terdak tak pinjam. Lihat dia barang ni. Mana Nabi kata curi lah itu kak. Nah. Kisah yang keduanya, seorang perempuan juga, orang Makhzumiyah. Orang Makhzumiyah. Dia pinjam puyuk dan pinjam bekas buah air. Lepas tu dia kata lama-lama tu dia, dia tak pinjam kali. Bukan ni hak ni hak iya dia kata. Hak iya. Siapa juga pada Nabi, Nabi kata kalau gitu curi. Curi dia ni ni. Nabi hukum kata dia kerak tangi. Kata dia curi. Eh? Ani dia dia ya ya yin yang kata iya ya tak ada curi pun dak. Ha jadi sedekah dia bukan bagi iya. Tuwe tu bagi dakwa lah kata bagi hak demo tu. Lalu tu Nabi hukum kata kerak tangi. Nabi kata pencuri. Ha curi ni bila siapa di di hakim. Siapa di pemerintah. Masa Nabi siapa Nabi dah. Orang ada mengayuhan Nabi. Benda ni tak boleh ma'ah dah. Kalau nak ma'ah, kena ma'ah sama-sama dua orang tu. Bila siapa Nabi, gana-gana Nabi kena kerak sing. Lalu Nabi kerak sing kata kena kerak tangi. Lalu tu Fuad Terakun Makhzumi mai pocai. Gi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah nak kerak tangi dia orang tina ni. Nama Fatimah juga sepong anak Nabi nama. Tapi orang terakun baik, terakun molek lah. Macam mana Rasulullah nak kerak tangi dia orang ni, orang mulia, orang pergi ada ayat. Lalu tu pakaknya Fok Terakun Makhzumi ni nak atas apa pergi kecek dengan Nabi supaya Nabi tu apai. Lalu tu Fok Terakun Makhzumi ni pilihnya Usamah anak bagi Zaid. Zaid anak akak Nabi. Zaid anak akak Nabi. Zaid bin Harisah. Lepas tu Usamah tu anak Zaid tu. Nah, cucu akak gitu. Nabi sahaya. Nabi kasih kepada Usamah ni. Usamah ni muda lagi dia. Nah, tentang Nabi tentang jadi penglima perih dah. Gijok. Hatalah Usamah gi. Kerana Usamah pun Nabi saya, Zaid pun Nabi saya. Jadi pok pun Nabi saya, anak pun Nabi saya. Pakatlah hatta Usamah gi kecek dengan Nabi supaya Nabi apai kih ni.
Fakallaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah pun gilah kecek dengan Nabi untuk minta wi Nabi maaf, Nabi jangan tunggu denda kerat tangi Fatimah Al-Makhzumiyah ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tu Nabi kata kepada Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah, adakah patut mu mari nak syafaat, mai syafaat semua mai perakan gitulah, mu mari nak minta wi Nabi maaf dalaki hudud daripada hudud-hudud Allah. Nah, curi pun hudud, zina kau juga kena jadi hudud. Mu nak syafaat kau, mu nak tolong kau orang lagu ni. Lianna hudud Allah laisa fiha syafa'ah. Hudud Allah Taala had, hukum had ni tidak ada syafaat. Tidak ada nak perakan, tidak ada pertolongi. Apabila siapa daripada sultan, apabila siapa ni Nabi dah. Kemudian Nabi pun naik wi ucap pe. Ha tu. Nabi naik wi ucap pe. Ha, ucap pe ni dia panggil khutbah aridah. Bukan khutbah apa ni ratibah dah. Nabi gi naik wi ucap pe kata ala wa in ka wa in man kana qablakum kanu idza saraqa fihi musyarif tarakuhu wa idza saraqa fihi mudhaif aqamu alaihi alhadda. Nabi kata tahulah we. Orang sebelum kamu dulu bila orang mulia, bila orang ada kenama curi, tarakuhu biar begitu, tidak menjalankan hukum, tidak turun denda. Tapi wa idza saraqa fihi mudhaif, apabila orang curi tu orang dhaif, mana orang rakyat, orang perih, orang biasa, bukan orang kenama bukan orang kedebe, aqamu alaihi alhadda, buat kamu naik apa ni mengadakan had, manakala curi kerak tangi. Lagu ni lah Nabi kata duk binasa umat dulu lagu ni. Orang kedebe, orang mulia, nah, buat apa tak salah, buat apa tak nampak, nah, tak nak sangna hukum. Bila orang biasa, orang kampung, ah, turun hukum, turun denda tadi. Lagu ni lah Nabi kata orang dulu-dulu Allah Ta'ala tu bala. Waimullahi, Nabi bersumpah. Waimullahi, Nabi bersumpah dengan nama Allah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Jikalau Fatimah anak Muhammad, yang Nabi kata, lau anna Fatimah binta Muhammadin, kalaulah Fatimah anak Muhammad, anak Nabi sendiri, saraqat, kalulah Fatimah anak Nabi curi, la qata'tu yadaha, nasi aku kerak juga tangi dia. Jadi Hafiz Makhzumi saat ni nak suruh Zaid usul Usamah pergi kecek dengan Nabi supaya nak sosial Nabi turun denda, turun hukum, kerana dia orang mulia, orang lebih, orang kedebe, terakun molek. Nabi wayak pula kalau anak Nabi sendiri pun curi nak kerak juga. Lepas tu siapa yang mulianya nak sama, bukan nak lebih, sama pun tak ada. Siapa nak mulia sama dengan anak Nabi? Tapi Nabi kata kalau anak dia curi, dia kerak juga. Lepas tu orang lain ke, tak kena berkecek dah lah. Nah, Fatimah Al-Makhzumiyah dengan Fatimah binti Muhammad binti Rasulullah ni cirak dah, nenon dah anak Nabi yang lebih mulia. Nah, anak Nabi lebih tinggi mertabat. Tapi walau begitu pun
Nabi nak kerak juga kalaulah Fatimah curi. Berarti dalam Islam, hukum Islam sangat adil tengok Nabi kita. Anak dia sendiri pun kalau curi nak kerak. Kalau orang lain tak nak kira dah kan Nabi sendiri dia kerak kalau salah. Nah itu nak kata adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan hukum sebagai punam, sebagai pemimpin. Pemimpinnya sahabat-sahabat yang duduk bawah pimpinan Rasulullah SAW. Nah, sangat baik, sangat molek. Walau bagaimana pun Nabi tetap turun hukum salah adalah salah, betul adalah betul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khutbah yang Nabi nak ucapkan saat itu dia panggil khutbah aridah. Nah, bukan khutbah biasa dah. Khutbah ada head, ada gapo. Nah, ha Nabi wi ucapkan. Nabi bangun. Royaklah. Nah. Dalam hadis ni patutnya bagi seorang manusia bila jadi qadi, bila jadi orang buat keputusan satu-satu hukum, satu-satu kedi, hendaklah ia hukum dengan adil. Hendaklah ia hukum dengan adil, bukan lek patibat, bukan pilih kasih. Siapa pun orang itu bila salah, tetap Nabi turun denda. Jalan hukum tahdiyah. Itu Naya kata adilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata lagi dalam hadis tadi, innakum mahsyurun, kamu akan dihimpun, kamu akan dihelok yaumal qiyamah, di kiamat esok, kepada pada mahsyar, hufatan, kaki ayyeh. Berarti kita akan dibangkitkan hidup semula lepas pada mati, bangkit pada kubur dengan keadaan kaki air, tak ada kasut, tak ada lipah. Uratan, tak ada pakaian, supaya hari beranuk. Bogel telanjir. Ghurlan, dengan keadaan tak berjawi, hak kerak tu kelik mari semula. Dengan keadaan tak ada kasut, tak ada selipar, dengan keadaan tak ada pakaian, dengan keadaan tak berjawi. Itulah Aisyah tanya, ya Rasulullah, tak malu ke pada hari itu? Nah, kerana bogel belaka, tak malu ke? Nabi jawab kata, keadaan pada hari itu wui orang tu takut, wui orang gerung menyusahkan orang. Tak ada mikir nak tengok hak mu, tengok hak aku. Masing-masing sibuk, masing-masing takut, masing-masingnya bimbing kata tua ing tu selamat ke dah. Jadi hadis ni ada muttafaqun alaih. Royak kita kata dibangkit hidup semula, mana cirak kita nak berimi kata hidup semula tu ada, ada sungguti bangkit dalam keadaan dan tidak ber, apa ni, tidak berselipar berkasut atau kaki hayir telanjir, dan pulaknya dengan keadaan tidak berjawi. Ada riwayat yang lain dia kata hufatan uratan ghurlan, wa fi riwayatin buhman. Buhman ni mana tak ada, tak ada harta benda sekarang habuk. Kalau ada kain selah boleh royak juga ni, dan harta dia kain selah walaupun tak berapa kuk pun. Kalau ada kasut, ada selipar ni, kasut dia ni boleh panggil harta dia juga. Ni tak ada langsung, sikit habuk tak ada, telanjir bogel. Bangkit daripada kubur dalam keadaan bogel. Kain kape tiga lapis tak ada wagi sana.
bogel semua. Maka Nabi baca ayat kata kama badana awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kama badana awwal khalqin. Sebagaimana kami mulakan wak mula-mula. Nu'idu. Bagaimana mula-mula kita mari dunia dengan bogel, dengan tidak berjawi, tak ada perkasa, tak ada selipar gapo, pia beranak tu baik pakaian pun tak ada. Nah, kemaluan tidak dikerak apa nama tidak dijawi lagi kelik mari semula. Sebagaimana jadi mula-mula begitulah Allah Taala kembalikan hidup semula. Lalu tu Nabi kata awal-awal sekali orang diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama diberi pakaian. Berarti bangkit ini bukan sejak Nabi Ibrahim mari ke suku ni dah. Sejak pada Nabi Adam lagi. Sejak pada awal manusia Nabi Adam semua hingga sampai akhir sekali siapa yang beranak akhir su semua akan dibangkit. Akan dibangkit semua dalam keadaan bogel, kaki haye dan tak jawi. Tidak ada ugamu mana, tak ada siapa boleh royak macam ni ni. Kecuali ugamu Islam Nabi kita, kerana Allah Ta'ala wahyu ke dia, dia boleh royak. Kata lagu ni nak berlakunya di akhir. Nah, hari kiamat sana bilanya mati habis manusia bangkit hidup semula tu dalam keadaan bogel, kaki ayir dan ngetak jawi. Kerana Nabi kita tidak kecek dengan hawa nafsu buah ke apa, Nabi kita kecek itu adalah menjadi wahyu Allah Ta'ala. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimaba'usin. Kata orang-orang yang tidak berimik, tak percaya tak ada kiamat, kata kami mati, kami hidup dan hidup lepas tu mati, wa ma nahnu bimab'utsin, kami tidak akan dibangkit lagi. Itu kata-kata yang Allah Ta'ala cerita berkenaan kata orang-orang yang tidak berimik. Ya ingkar kata hari kiamat tu ada senguti. Mereka tak percaya mati hancur lebur jadi tanah jadi apa dah nak hidup mari ke mana lagi. Nak ambil apa nama lagi nak hidup di semula. Itu kalau kata lagu tu itu adalah kata orang yang tidak berimeh pada Allah. Tapi bila orang berimeh dia tidak kata lagu tu kerana Allah Taala bila dia kandak dengan satu perkara dia kata kun iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bila Allah Taala kehendak satu-satu perkara nak wi ada benda-benda gapo tu, Allah Taala kata kun, jadi olehmu benda Allah Taala nak wi jadi tu, fayakunu, maka jadilah, idullah ke semua manusia. Adalah ni tu kita kata ramai cakap-cakap dah. Bagaimananya bila bangkit hari kiamat esok, manusia yang pertama hingga siapa manusia yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala kesemuanya untuk menerima balasan dari Allah, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itu Nabi kita bila ada hik, bila ada kuam campin gapun awi manusia pehen, awi sahabat pehen, awi sahabat reti, Nabi bangun bi ucap peh. Nah, lain pada ucap peh khutbah jumaat raya tu suku waktu tu, mai khutbah ratibah. Adapun Nabi nak kecek bila Nabi bangun, ada hingga pun Nabi nak kecek, Nabi bangun sebab berlaku saat itu. Lagu ini panggil khutbah aridah. Nah, itu satu hadis Nabi SAW
berkenaan dengan menyuruh kita teranak memberakti dengan sunnah Nabi dan juga dengan adat-adat ayah. Nah, bila Nabi royak kata nak bunuh, nak kerak tangi anak dia, maka rasa royak orang lain lah. Bila salahnya Nabi, dia akan hukum kata kerak, sebab anak dia sendiri berada curi dia akan kerak. Itu keadilan seorang pemimpin. Nah, dunia yang disebut nama dia yang banyak sekali, tidak ada nama pun nama mana disebut oleh manusia atas dunia ni banyak seperti nama mana sebutnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam azan pun sebut, dalam qomat pun sebut, dalam tahiyat awal pun sebut, dalam tahiyat akhir pun sebut. Sebut. Azan sini sudah dek nu nak mula azan. Jadi datang dunia ni azan ada sokmo. Karena bukan masa sos sekali yang berbeda. Nah, masa yang berlain ni ada berangat, ada lama, maka azan akan berada sokmo-sokmo. Cuba tengok. Itulah Allah Ta'ala kata warafa'na laka zikrak. Kami akan akad sebutte namamu, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu solat ginung kita akan masuk hadis yang ke sebelah dalam bab ni lagi. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala daripada Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal, insya-Allah ta'ala kalau tidak ada kuzur apa, dan minggu solat ginung sampai giliran hadis, adapun minggu depan giliran tafsir. Insya-Allah ta'ala kalau tidak ada kuzur. Subhanakallahumma hamdika syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.